pemecatan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Ya, kita mendekat. Ya. Yang ini umur 3 bulanan sampai bakalan berangkat naik apa? Ya. Perhatikan lebih seksama umur 3 bulanan. Ya, pecantan ya. Ah. Masih bakalan punya Mas E. Ya. Oke. Ya, jelas pisan ya. Bentar lihat telinganya masing-masing ekornya. Ya, dapat. Oke, yang 3 ekor ini umur 3 bulanan sampai peradakan etawa bakalan. Pecantan ya, di bandrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Sahabat Farm TV. Hari ini channel Sahabat Farm TV hadir kembali di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. Untuk informasi harga cumbai bakalan peradakan etawa dan informasi harga kambing-kambing yang lain. Oke, ikuti terus untuk konten kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Sahabat Farm TV biar terus berkembang dan bisa memberikan informasi terupdate dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Lanjut. Baiklah teman-teman Sahabat Farm TV yang berbahagia dimanapun berada, kita lihat yang 6 ekor cumbai bakalan peranakan etawa. Ya, yang ini nih, ada 6 ekor. Untuk yang di depan kamera ada 6 ekor cumbai bakalan Jawa peranakan etawa. Saya ulang, cumbai bakalan peranakan etawa umur 4 bulanan. Ya. Kita mendekat, perhatikan satu persatunya. Oke ya, ada 6 ekor jantan semuanya ini ya, jantan semua nih, sampai bakalan peranakan etawa umur 4 bulan. Untuk yang ini ya, yang 6 ekor informasi harganya masing-masing ekornya dibanderol 2 jutaan ya. 2 juta Mas E. Oke ya, jelas. Untuk yang 6 ekor masing-masing ekornya dibanderol 2 jutaan. Oke, jelas. Langsung lanjut informasi yang lain, masih bersama channel Sahabat Farm TV. Next. Ya, perhatikan lagi yang satu ini, cempai bakalan peranakan etawa pejantan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Ya, yang ini umur kisaran 6 bulan. Ya. Perhatikan. Ya, bodinya mantap. Perhatikan lagi secara keseluruhan. Kepalanya, telinganya, ya, calon gelambirnya. Oke, bodinya ya. Oke, untuk yang satu ini umur 6 bulan cempai peranakan etawa bakalan dibanderol 2.500.000 ya. 2.500.000 guys ya. Ya, lanjut informasi yang lain, masih bersama channel Sahabat Farm TV di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Next. 5, bos. Oke, lanjut kita lihat yang satu ini ya. Ya, perhatikan dulu. Ntar ini dalam ruangan. Ya, lihat kepalanya. Ya, limpetnya dapat. Bodinya. Ya. Untuk yang ini umur kisaran 4 bulanan. Ya. Postur dan bodinya lebih mantap. Ya. Untuk yang ini informasi harganya sampai bakalan peranakan etawa umur 4 bulan pecatan di banderol 2.200.000. Ya. Saya ulang. 2.200.000 ya, jelas ya Mas E. Lanjut informasi yang lain, next. Oke, lanjut yang ini nih ya, yang di depan kamera kita lihat secara seksama. Ini umur pinten bos?
pitung bulanan nggih. Ya. Informasi usianya ini 7 bulan ya, sampai peranakan etawa pejantan. Kita lihat kakinya, ekornya, badannya ya, kepalanya hitam putih ya. Ya. Dapat ya telinganya. Ntar kita pegang. Ya. Manjunya sedikit dapat. Ya, umur kisaran 7 bulan sampai peranakan etawa pejantan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Ya, untuk yang ini informasi harganya dibanderol Rp2.500.000. Ya. Rp2.500.000, Mas E. Ya. Jelas ya? Lanjut informasi yang lain. Next. Oke, lanjut yang ini nih. Ya. Bentar kita ambil posisi. Ya, ngumpet tuh kepalanya. Ya, perhatikan lagi. Ini lebih bagusan ya daripada yang sebelumnya. Lihat dulu. Ya. Bodinya, kakinya. Ya. Yang ini umurnya sama ya, kisaran 7 bulanan. Sampai peranakan etawa pejantan. Ya. Bentar ambil posisinya, ambil gambarnya lebih fokus dan jelas. Ya. Oke, teman-teman sahabat TonTV yang berbahagia, informasi harga untuk yang satu ini sampai bakalan peranakan etawa pejantan umur 7 bulan dibanderol Rp2.850.000. Ya, yang ini. Sekali lagi untuk informasi harganya Rp2.850.000. Nah, lanjut. Informasi yang lain masih bersama channel sahabat TonTV di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Oke, lanjut kita lihat yang 3 ekor cempe bakalan peranakan etawa pejantan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Ya, kita mendekat. Ya. Yang ini umur 3 bulanan cempe bakalan peranakan etawa. Ya. Perhatikan lebih seksama umur 3 bulanan. Ya, pejantan ya. Masih bakalan punya Mas E. Ya. Oke. Ya, jelas pisan ya. Bentar lihat telinganya masing-masing ekornya. Ya, dapat. Oke, yang 3 ekor ini umur 3 bulanan sampai peranakan etawa bakalan pejantan ya. Dibanderol masing-masing ekornya Rp1.850.000. Ya, saya perjelas. Rp1.850.000 Mas E. Ya. Oke, jelas ya. Lanjut informasi yang lain masih bersama channel sahabat TonTV. Kesemun Mas Bos. Next. Lanjut yang 2 ekor, ya. Ya. Ya, ukurannya sama sama yang sebelumnya yang 3 ekor ya. Ini juga sampai peranakan etawa bakalan pejantan. Ya, umur 3 bulan dan untuk masing-masing ekornya. Bentar, ambil posisi. Ya. Ini lagi transaksi rupanya. Ya. Oke, lagi negosiasi. Ya, kita lanjut lihat sempenya ya. 3 bulanan. Yang satu. Ya. Yang 2 ekor ini masing-masing ekornya dibanderol Rp1.850.000. Ya. Ya, Rp1.850.000 Mas E. Ya. Jelas ya, sampai peranakan etawa bakalan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut informasi yang lain. Next. Oke, lanjut kita lihat yang 2 ekor. Yang ini umur 6 bulanan ya, mendekati 7 bulanan. Ntar ambil posisi biar lebih jelas. Kepalanya kesiniin, Bos. Ya, ya, ya. Udah jelas, Bos. Ya, ya. Perhatikan lebih seksama. Telinganya, kepalanya, calon gelambirnya, bodinya. Ya, mantap-mantap dadanya bidang-bidang nih. Ya, Oke, perhatikan lebih jelas ya. Yang satu ada jambulnya warna putih. Yang satu bolos ya, lebih manyun punya.
Ya, kakinya kekar. Yang ini informasi usianya umur 6 bulan menginjak 7 bulan. Ya, sampai peranakan etawa bakalan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Untuk yang ini informasi harganya dibanderol masing-masing ekornya 2 juta setengah. Ya. 2.500.000 Mas E. Iya, jelas pisan ya. Lanjut informasi yang lain masih di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Ton TV. Lanjut. Baiklah teman-teman Sahabat Ton TV dimanapun berada yang selalu bahagia, sehat walafiat. Untuk informasi harga cabai bakalan peranakan etawa di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara kita jeda dulu. Kita lanjut di episode yang akan datang. Oke, sukses untuk Sahabat Ton TV dimanapun berada. Sukses juga untuk para pelaku bisnis, para pelaku budidaya peternakan di seluruh Nusantara. Sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.